Puluhan mahasiswa ini memaksa masuk kantor DPRD Jember dengan merusak pagar untuk bertemu anggota dewan. Polisi sempat bersih tegang dengan para pendemo hingga terjadi aksi saling dorong. Untuk menghadang dan memecah kerumunan massa, petugas menyemprotkan air dari water cannon. Akibat kericuhan ini, salah seorang mahasiswa terluka di bagian wajah. Tak ingin kembali terjadi keributan, sejumlah anggota DPRD Jember keluar menemui pengunjuk rasa. Para mahasiswa ini menuntut revisi Raperda RT/RW, salah satunya menghapus pertambangan di wilayah pantai selatan Jember. Mereka juga meminta setiap agenda pembahasan RT/RW melibatkan partisipasi publik agar lebih transparan. Menanggapi tuntutan mahasiswa, salah satu anggota DPRD berjanji akan membahas tuntutan pendemo dalam rapat dewan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.